Abu Al-Ash ibnu Rabi seorang sahabat Nabi yang berasal dari suku Quraisy. Bapaknya bernama Al-Rabi ibnu Abdul Uzza ibnu Abdi Syams, dan ibunya bernama Halah binti Huwailid, dan bibinya adalah istri Rasulullah, Khadijah binti Huwailid. Nabi menikahkannya kepada putri tertuanya, Zainab. Abu Al-Ash adalah pebisnis sejati. Dalam menjalin hubungan bisnis ia sangat menjunjung tinggi kejujuran, ia juga dikenal dermawan dan sangat mengasihi orang yang kurang beruntung. Karenanya, ia disukai banyak orang. Mereka menghormati dan memuliakannya. Hubungannya dengan Rasulullah terjalin atas dasar cinta dan sikap saling menghormati. Tak pernah sekalipun terjadi perselisihan antara dirinya dan Rasulullah, apalagi sikap saling memusuhi. Namun, tak ada sesuatu yang abadi di dunia ini. Begitupun dengan hubungan baik yang terjalin antara Abu Al-Ash dan Rasulullah. Suatu hari, Abu Al-Ash bersama kafilah dagang yang dipimpinnya pulang dari perjalanan dagang yang memberinya banyak keuntungan. Mereka pulang ke Makkah dengan penuh sukacita. Namun, di perjalanan menuju rumahnya, Abu Al-Ash mendengar kabar yang mengejutkan tentang Muhammad, yang dikatakan oleh sebagian orang Makkah telah menghina Tuhan-Tuhan mereka dan menyerukan agama baru, agama Islam. Tiba-tiba raut mukanya berubah dan ia gelisah mendengar kabar tersebut. Ia pun bergegas pulang untuk mencari kebenaran tentang kabar itu. Ketika Abu Al-Ash memasuki rumah dan bertemu Zainab, benarkah berita itu, ataukah semua itu hanya merasa, isapan jempol dan gosip murahan? Ketika Zainab menanyakan maksud ucapannya, Abu Al-Ash berkata, di perjalanan menuju rumah banyak orang yang berbicara tentang ayahmu. Mereka bilang, ayahmu membacakan beberapa ayat yang menurutnya diturunkan oleh Allah. Kepadanya, Zainab menjawab, itu bukan berita dusta, tetapi memang, seperti itulah kebenarannya, seperti sinar matahari yang terang cahayanya. Telah turun wahyu kepada ayahku dan kami mengimani serta membenarkannya. Kami pun mengikuti segala yang datang kepadanya dari sisi Allah. Kemudian datang pemuka Quraisy menemui Abu Al-Ash dan memintanya untuk menceraikan Zainab dan menggantinya dengan wanita lain dari suku Quraisy. Tetapi Abu Al-Ash menolak permintaan tersebut karena ia sangat mengasihi istrinya. Peristiwa itu menunjukkan keteguhan hati Abu Al-Ash untuk mempertahankan Zainab sebagai istrinya. Nabi mendengar kabar tentang peristiwa itu dan merasa senang karenanya. Beliau tidak pernah melupakan keteguhan menantunya tersebut. Ketika terjadi perang Badar, Abu Al-Ash turun ke medan perang dan bergabung dengan pasukan musyrik. Namun, dalam peperangan itu ia tertawan oleh Abdullah ibn Jubair ibn Al-Numan Al-Ansari. Selain dirinya, ada banyak orang Makkah yang juga ditawan oleh pasukan Muslim. Perang Badar menjadi momentum pertama yang menandai kehancuran suku Quraisy. Dalam perang itu beberapa pemimpin Quraisy tewas terbunuh, dan sebagian lainnya digiring sebagai tawanan. Setelah bermusyawarah dengan para sahabat, Nabi memutuskan bahwa para tawanan itu akan dipulangkan ke Makkah setelah mereka memberi tebusan. Maka, beberapa keluarga Quraisy segera mengirimkan utusan untuk menebus anggota keluarga mereka yang ditawan pasukan Muslim. Sementara, Zainab mengutus adik iparnya untuk menebus Abu Al-Ash dengan membawa sebuah kalung yang diberikan oleh ibundanya, Khadijah binti Huwailid, ketika ia menikah dengan Abu Al-Ash. Rasulullah terkesiap ketika melihat barang yang dijadikan tebusan oleh putrinya yang tercinta untuk membebaskannya. Kalung itu segera mengingatkannya kepada istrinya tercinta yang telah wafat. Maka, Rasulullah berkata kepada para sahabat, jika kalian akan melepaskan tahanan ini dan memulangkannya kepadanya, Zainab, serta mengembalikan tebusan yang diberikannya, maka lakukanlah. Para sahabat berkata, baiklah, wahai Rasulullah. Sebelum Abu Al-Ash pulang ke Makkah, Rasulullah menemuinya dan memintanya agar menceraikan Zainab karena mereka berdua memiliki keyakinan yang berbeda. Abu Al-Ash menyanggupinya dan berjanji akan memenuhi keinginan Nabi. Saat Abu Al-Ash tiba di rumahnya dan Zainab ingin menyalaminya, ia berkata, siaplah, karena aku telah berjanji kepada ayahmu untuk kembalikanmu kepadanya. Zainab berduka mendengar keputusan suaminya itu. Tetapi, di sisi lain, ia juga merasa senang karena akan kembali bersua dan menetap dengan ayahandanya tercinta Rasulullah. Maka, ia segera mempersiapkan segala bekal dan kebutuhan untuk menempuh perjalanan menuju Madinah. Untuk menemani perjalanan Zainab, Abu Al-Ash meminta adiknya, Kinanah ibnu Rabi untuk mengantarkannya ke tempat Zaid ibnu Haritsah dan sahabatnya menunggu. Maka, pergilah. Kinanah menuntun unta tunggangan Zainab di siang hari, ketika matahari bersinar terik. Keduanya berjalan dengan puluhan pasang mata Quraisy mengawasi. Kinanah menyiapkan busur dan tombaknya sebagai tindakan jaga-jaga menghadapi mara bahaya dan rintangan dalam perjalanan. Kaum Quraisy mengawasi kepergian Zainab dengan perasaan kesal, gundah, dan dendam. Didorong kebencian yang mendalam kepada Rasulullah, berangkatlah serombongan Quraisy mengikuti jejak Zainab. Mereka mempercepat langkah sehingga dapat menyusulnya di tempat yang disebut Zutuwa.
Laki-laki yang paling dahulu mencegat perjalanan Zainab adalah seorang musyrik yang tengah tergila-gila didera dendam kesumat kepada kaum muslim, yaitu Hibar Ibnul Aswad Al-Asadi. Ia begitu bernafsu mengejar Zainab dan ingin mencelakakannya karena tiga saudaranya binasa terbunuh di Perang Badar oleh pasukan muslim. Sahabat Muhammad, ayahanda Zainab, si kafir Hibar yang tak lagi memiliki kehormatan dan rasa kemanusiaan itu melemparkan tombaknya sehingga mengenai hewan tunggangan Zainab. Akibatnya, hewan itu jatuh tersungkur ke tanah dan melemparkan penumpangnya. Dengan sigap Kinanah loncat ke sisi Zainab dan menghadang kaum kafir mendekatinya, ia berseru lantang, "Demi Allah, siapa saja yang mendekat, akan kuhunjam dengan tombakku." Kafir pengecut itu berbalik arah menjauhi Zainab. Abu Sufyan yang melihat peristiwa itu dari kejauhan berkata kepada Kinanah, "Jatuhkan tombakmu. Biarkan aku berbicara kepadamu." Kinanah menjatuhkan tombaknya dan Abu Sufyan berjalan mendekatinya. Setelah berhadapan ia berkata, "Wahai Kinanah, tindakanmu ini sungguh tidak pada tempatnya. Engkau keluar di siang hari, secara terang-terangan di tengah pandangan banyak orang. Padahal kau tahu bahwa kami sedang berduka. Kau tahu musibah dan kesulitan yang sedang kami rasakan akibat peperangan dengan Muhammad. Melihatmu berjalan di depan hidung mereka, tentu saja mereka merasa terhina dan murka. Tindakanmu ini telah merendahkan harga diri kami. Demi hidupku, aku sama sekali tidak bermaksud jahat kepada putri Muhammad ini. Tetapi aku minta, kembalilah ke Makkah dan bawalah putri Muhammad ini ke rumahnya. Kelak, jika suasana sudah reda, dan orang-orang tak lagi membicarakannya, pergilah secara diam-diam, dan bawalah Zainab kepada ayahnya." Kinanah menuruti ucapan Abu Sufyan. Namun, ketika hendak beranjak pergi, ia mendengar jerit kesakitan Zainab. Kinanah melihat bercak-bercak darah di kaki Zainab. Ternyata, kandungannya gugur akibat terpelanting dari tunggangannya. Akhirnya, Zainab dipertemukan lagi dengan suaminya tercinta, Abu Alash Ibnul Rabi, dan tinggal di rumahnya selama beberapa hari hingga kekuatannya kembali pulih. Ketika kabar tentang Zainab sampai ke telinga Rasulullah, beliau murka dan memerintahkan sahabatnya untuk membakar dua laki-laki jahat, Hibar dan sahabatnya yang mencegat dan menjatuhkan Zainab dari tunggangannya. Namun, segera Rasulullah menyadari kedudukan dirinya dan melihat bahwa perintahnya itu melampaui batas kemanusiaan sehingga beliau membatalkan perintahnya itu dan menggantinya dengan hukuman mati. Setelah situasi reda dan pengawasan kaum Quraisy terhadap Zainab lebih longgar, Kinanah kembali membawa Zainab dan menyerahkannya kepada ayahnya, Rasulullah Muhammad. Ketika Zainab menceritakan sikap dan perilaku Abu Alash kepada ayahnya, Nabi memuji menantunya tersebut dan bersabda, "Ia telah berbicara kepadaku dan ia mempercayaiku, ia telah berjanji kepadaku, dan ia memenuhi janjinya." Hari demi hari berlalu dan Abu Alash tetap dalam kemusyrikan, sementara Zainab tetap tinggal bersama ayahnya tercinta, Rasulullah. Pada suatu hari, Abu Alash kembali dari perjalanan dagang dan ia membawa barang dagangan suku Quraisy. Namun, di tengah perjalanan menuju Makkah, pasukan kecil di bawah pimpinan Zaid ibnu Harithah mencegat mereka, merampas barang dagangan mereka, dan menawan anggota kafilah, termasuk dirinya. Para tawanan itu digiring menuju Madinah. Abu Alash meminta perlindungan kepada Zainab putri Rasulullah, dan Zainab memenuhi permintaannya. Di pagi hari, ketika kaum muslim baru saja mendirikan salat subuh, Zainab berteriak, "Wahai penduduk Madinah, aku menjadi jaminan dan pelindung Abu Alash ibn al-Rabi." Setelah berteriak beberapa kali, ia segera masuk rumah, berwudu, dan kemudian mendirikan salat subuh. Udara dingin di pagi itu mengantarkan suara Zainab menembus dinding masjid. Usai mengucapkan salam, Nabi berpaling menghadap orang-orang dan bertanya, "Apakah kalian mendengar apa yang baru saja ku dengar?" Mereka menjawab, "Benar, kami juga mendengarnya. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, aku tidak mengetahui apa-apa hingga aku mendengar apa yang baru saja ku dengar." Kemudian Nabi beranjak dari tempat salatnya dan bergegas ke rumah Zainab. Di dalam rumah, ia melihat Abu Alash sedang duduk termenung. Melihat kedatangan Nabi, Zainab segera mendekatinya dan berkata lirih, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia Abu Alash, sebagai kerabat, dia adalah anak bibiku, dan sebagai orang lain, dia adalah ayah anak-anakku, aku menjadi jaminan dirinya." Nabi memandang wajah Zainab dengan pandangan yang lembut dan penuh kasih, kemudian ia berkata, "Putriku, hormatilah tamumu, jangan kau bebani dirimu, ia bukanlah orang lain bagimu." Kemudian Nabi meminta Abu Alash dan kawan-kawan seperjalanannya untuk datang ke masjid. Di sana telah berkumpul para sahabat, termasuk yang ikut mencegat kafilah dagang Abu Alash. Rasulullah berkata, "Kalian telah mengenal orang ini. Kalian telah mengambil dan menahan hartanya. Jika kalian berbuat baik dan mengembalikan hartanya, aku sangat menghargainya. Jika kalian tetap menahannya, maka sesungguhnya harta itu adalah harta fi dari Allah yang menjadi hak kalian." Semua sahabat yang turut dalam pencegatan itu menjawab, "Serempak, wahai Rasulullah, kami akan mengembalikan semua hartanya." Semua orang mengembalikan harta dagangan milik orang Quraisy yang ada di bawah tanggung jawab Abu Alash. Setelah semua barang terkumpul, Abu Alash kembali pulang ke Makkah. Kaum Quraisy senang melihat kedatangan Abu Alash lengkap dengan semua barang dagangan mereka. Kemudian,
Abu Alash membagikan seluruh harta kepada para pemiliknya. Lalu Abu Alash berkata dengan suara yang lantang, "Wahai kaum Quraisy, masih adakah di antara kalian yang belum kuberikan haknya?" Mereka menjawab serempak, "Tidak. Semuanya telah kau berikan, engkau utusan yang mulia. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan." Kembali ia memandang wajah-wajah Quraisy lalu dengan suara yang mantap, Abu Alash berseru, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Tak ada yang menahanku untuk menyatakan keislamanku kecuali kekhawatiranku bahwa kalian menuduhku ingin memakan harta kalian. Setelah ku sampaikan amanat dan hak-hak kalian dan setelah ku tunaikan tugasku, dengarkanlah, wahai kaum Quraisy, aku berislam." Usai mengungkapkan pengakuannya, Abu Alash memecut hewan tunggangannya dengan cepat menuju Madinah, negeri hijrah. Abu Alash kembali kepada Nabi dan tinggal bersama istri tercintanya, Zainab binti Rasulullah. Abu Alash masuk Islam sebelum peristiwa Futuh Makkah. Mereka dikaruniai dua anak, yaitu Ali dan Umamah. Zainab wafat pada tahun ke-8, sementara Abu Alash wafat pada tahun ke-12 Hijriah. Semoga Allah memberi rahmat kepada mereka berdua.